Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini Rabu 23 Februari 2023. Nah, kali ini kita kembali lagi hunting di Jalan Khatib Sulaiman, tepatnya di Pool ANS. Kita bakalan huntingin keberangkatan bus ANS tujuan Jabodetabek. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Nah, yuk saksikan terus video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton. Oke. Nah, ini baru masuk satu unit bus ANS yang datang dari arah garasi yang ada di daerah Alang Laweh. Nah, ini kelas Royal Executive Class seat 30 legrest dengan julukan Kasose dengan body New Tristar Patriot TE yang memakai karoseri Morodadi Prima dan sasisnya 1626. Nah, ini para penumpang sudah mulai dipanggil untuk naik ke dalam kabin bus ANS Kasose. Nah, ini masuk bus ANS yang kedua dengan kelas Executive Class seat 34 legrest rasa Royal. Nah, ini bus baru nyampe dari arah garasi yang ada di Alang Lawe. Nah, jadi bus ini memakai body New High Deck 3 Plus buatan Morodadi Prima, sasisnya Mercedes-Benz OH1526. Nah, ini para penumpang mulai bersiap-siap untuk menaikkan barang bawaannya ke dalam bagasi baik bus ANS yang eksekutif dan yang Royal. Nah, jadi kabarnya ada info terbaru mengenai tiket bus ANS yang lagi promo ya di bulan Februari ini, mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai nanti di bulan Maret, tepatnya di puasa ini ya. Nah, setelah bus diparkirkan, nah ini para penumpang bersiap-siap untuk menaikkan barang bawaannya ke dalam bagasi bus ANS Royal Class dengan julukan Kasose dengan nomor pintu 42, dan di belakangnya ada ANS eksekutif dengan julukan Azuna. Nah, jadi kabarnya ada promo ya, mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai nanti di bulan puasa, tepatnya bulan Maret nanti. Nah, ini para penumpang lagi muat barang dulu ke dalam bagasi. Nah, sebentar lagi bakalan berangkat menuju Jabodetabek. Nah, jadi keberangkatan hari ini dari Kota Padang ada dua unit atau satu unit yang berangkat. Yang pertama ada ANS Royal Class dan yang kedua ada Executive Class. Dan dari Sumber sendiri kabarnya ada 6 unit yang berangkat. Nah, inilah para penumpang yang pagi hari ini yang akan berangkat menuju Jabodetabek. Nah, jadi untuk bus ANS ini selain Jabodetabek juga melayani rute ke Bandung ya, atau Padang Jakarta Bandung. Nah, kemarin kita sempat naik ya, atau kita bikin trip report dari Padang menuju ke kota Bandung. Nah, untuk kelas Royal Class ini cukup nyaman ya, dengan seatnya 30 dengan seat legrest dan juga lapang, dan pemandangannya pun cukup lega, tidak ada pandangan yang mengganggu ke depan, baik ke kiri, kanan dan ke depan. Nah, ini para penumpang udah mulai dipanggil untuk naik ke dalam kabin bus ANS dengan julukan Kasose dengan nopin 42. Nah, ini para penumpang udah mulai naik setelah tadi menaikkan barang bawaannya ke dalam bagasi bus ANS. Nah, ini dia updatean terbaru mengenai info harga tiket yang mulai tanggal 21 Februari 2023 ini, dengan harga tiket Executive Class tujuan Bandung Sumatera Barat yang sebelumnya 640.000 sekarang menjadi 600, tujuan Jabodetabek Sumatera Barat yang sebelumnya 500.000 menjadi 550.000. Nah, sedangkan untuk Royal Class seat 30 legrest atau 28 seat
Bandung Sumatera Barat 740.000. Nah, sekarang menjadi 700.000. Nah, Jabodetabek Sumatera Barat yang sebelumnya menjadi 690.000, nah sekarang menjadi 650.000. Nah, itu dia updatean terbaru tentang harga tiket bus ANS bulan Februari dan bulan Maret nantinya. Nah, untuk info lebih lanjut bisa ditanyain sama agen-agen yang terdekat yang ada di daerah Sumatera Barat dan Pulau Jawa, atau tepatnya di Jabodetabek dan Bandung. Nah, ini para penumpang sebagian sudah pada naik ke dalam kabin bus ANS dengan kelas eksekutif, kelas seat 34 Legres atau eksekutif rasa Royal dengan julukan Azuna. Nanti barang-barangnya pun sudah pada naik ke dalam bagasi bus ANS. Nah, bentar lagi bakalan berangkat menuju Jabodetabek dan sekitarnya. Nah, sedangkan bus ANS Royal Class seat 30 Legres dengan julukan Kasose, penumpangnya udah naik ke dalam kabin dan barang bawaannya pun dan dalam bagas. Nah, ini para penumpang bus ANS dengan julukan Kasose Nopin 42 udah dipanggil untuk naik ke dalam kabin bus ANS dengan julukan Kasose, dan sebagian barang bawaan penumpang udah pada naik semua ke dalam bagasi. Nah, ini penumpang udah mulai naik satu persatu ke dalam kabin bus. Nah, jadi untuk bus ANS ini dia masih via lintas timur tengah ya, karena lagi macet di daerah lintas timur. Nah, ini saya nggak tahu nih apakah full tengah atau lintas timur tengah. Nah, ini sebentar lagi bakalan berangkat menuju Jakarta Bandung atau Jabodetabek Sumbar. Nah, yuk kita tunggu keberangkatan bus ANS. Nah, ini bus ANS keberangkatan pertama berangkat meninggalkan full ANS yang ada di Jalan Katib Sulaiman ini. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Azuna. Nah, ini nanti bakalan mengisi penumpang lagi di bypass dan juga di terminal Bare Solo. Nah, itu dia mengenai updatean terbaru tentang tiket bus ANS atau PT ANAS Nasional Sejahtera yang lagi promo mulai tanggal 21 Februari 2023. Nah, nanti bakalan saya update lagi ya mengenai info-info terbaru mengenai bus ANS. Nah, ini bus ANS dengan julukan Kasose dengan kelas Royal Executive Class. Nah, ini bentar lagi bakalan berangkat menuju Jabodetabek. Nah, ini kita menunggu keberangkatan bus ANS dengan julukan Kasose. Nah, ini bus ANS yang kedua dengan julukan Kasose dengan kelas Royal Executive Class seat 30 Legres berangkat meninggalkan full ANS yang ada Jalan Katib Sulaiman. Semoga selamat sampai tujuan buat ANS dengan julukan Kasose. Nah, oke teman-teman semuanya, sekian dulu telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu video terbaru. Oke.